Ini penampakannya. Mantap. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di Ayumi. Oke, kali ini saya mau masak, bukan masak sih, sudah selesai masak. Mau penyajian lontong telur pakai bumbu kacang. Nih, lontongnya ya, satu buah lontong, terus telur. Ada kecap manis, ada bumbu pecel, bumbu kacang, bumbu sambal pecel itu loh. Kacang, ada kerupuk buat pelengkap, dan ini kecambah toge, cambah lah, cambah kacang hijau ini yang saya buat kemarin. Ini ya hasilnya. Saya buat sendiri ini, bukan bukan beli. Terus ini tomat buat buat itu. Terus ini ada kemangi. Ya. Tuh, oke, kita buat ya, teman-teman. Oke, pertama kita kupas dulu lontongnya. Lontongnya. Ini bagus ya lontongnya ya. Kita potong-potong dan susun. Susun ya, teman-teman. Itu kita taruh deh telurnya. Telur siram pakai ini, pakai bumbu kacangnya. Kita siram dulu telurnya. Karena saya suka manis, saya tambahin kecap manis. Jadi yang nggak suka bisa di skip ya. Terus taburin ini kecambah buatan sendiri. Taburin aja semua ya. Terus biar makin manis kasih ini lalapannya, tomat, cukup ini, nggak usah pakai nih. Terus ini kemanginya udah dicuci ya, kasih taburan kerupuk. Sudah jadi, teman-teman. Sudah jadi ya. Nih. Tahu telur. Bukan tahu telur, lontong telur. Bumbu kacang dan kerupuk. Ini penampakannya.
Selamat mencoba. Oke, sebelum makan, baca doa dulu ya, guys. Malu, guys. Gimana? Empat jempol, Bu. Banyak banget. Udah, kamu videoin aja, aku yang makan. Ya, udah. Kamu habisin ya. Gua habisin ya, guys. Ih. Udah. Enak ya? Wah, empat jempol, coy. Enak rasa kari. Kari apa? Kari mangan. Kari mangan. Apa ini namanya, Cek? Namanya lontong telur bumbu kacang. Dia bilang gak doa-doa aja udah. Ya udah, terserah kamu deh. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Mantul ya? Sampai habis, guys. Lihatlah. Nih, biangnya. Biasanya malu-maluin juga. Hurt you.